5 Ballon d'Ors or 1 World Cup, which would you choose? No, obviamente que con mundial, creo que obviously, que siempre dije que lo. Still full of running and he's got some. But he couldn't win them the one he wanted. And he doesn't pick up the prize he really wanted. The sky blue and white of Argentina, led by Lionel Messi. Alur kisah Lionel Messi dan Argentina hanya akan sempurna jika ditutup dengan gelar Piala Dunia. Dan akhirnya, dia memenangkannya. Lionel Messi has conquered his final peak. Namun kisah ini bukan sebuah perjalanan jatuh bangun yang mudah. Kisah ini bahkan cukup sulit untuk diceritakan. Messi dan Argentina bukan sekedar cerita kepahlawanan. Kisah ini melibatkan cinta dan kebencian yang dibangun lewat belasan tahun kegagalan. Lionel Messi has retired from international duty after missing a penalty shootout as Argentina lost a fourth major final in 9 years. Lantas, bagaimana jatuh bangun seorang pemain terbaik dunia membuktikan cinta untuk negaranya? Simak kisahnya. Mi carrera, sabiendo que es un momento especial, como vos decís, seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de. It is now or it is never. Presenciar el partido de fútbol por la categoría. Pone fuerte Segovia. Tras el rebote la tiene el jugador Messi. Arranca Messi, buen enganche del 10. Le quiere pegar el arco, no toca para Jiménez. Si viene Jiménez tocando otra vez para Messi. Marcaba justo el jugador Julio Álvarez. Hay tiro de esquina. Debut internasionalnya untuk Argentina terjadi pada tanggal 17 Agustus 2005. Dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria di Stadion Puskas Budapest. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina, como Diego Maradona contra Hungría. Messi menjadi pemain pengganti dan masuk di babak kedua di menit ke-64 untuk menggantikan Lisandro Lopez. Saat itu meski Argentina bermain dengan 10 orang, tim mereka telah lebih dulu unggul dengan skor 2-1. Berkat gol Maxis Rodriguez dan Gabriel Henze. Bagi Messi, itu adalah debut impian. Namun sayangnya, debut itu menjadi mimpi buruk. Karena di detik ke-40 sejak dia memasuki lapangan, Messi melakukan pelanggaran terhadap Vilmos Fanzak. Karena bek Hungaria itu menarik jersinya.
Debut 40 detik itu membuat Messi yang masih berusia 17 tahun tampak kebingungan dan kecewa. Dia tak berniat jahat, tapi wasit berpikir sebaliknya. Usai pertandingan, rekan setimnya mendapati La Pulga menangis sesenggukan di sudut ruang ganti. Hernan Crespo waktu itu berkomentar, "Bayangkan hal seperti itu terjadi pada pemain berusia 18 tahun. Wasit membuat kesalahan dan berpikir sangat lama, lalu memberikan kartu merah. Kartu merah itu membuat kami marah serta membangkitkan semangat performa tim." Bagi Messi, itu tak hanya sekedar kartu merah pertamanya. Debut itu juga menjadi salah satu momen yang paling dia ingat di sepanjang karirnya. Messi bisa saja memilih untuk menjadi warga Spanyol, karena dia memiliki kewarganegaraan ganda sejak usianya 13 tahun, dan Barca membawanya ke La Masia. Dan di tahun 2004, timnas Spanyol memberinya tawaran untuk bergabung bersama mereka. Tapi dia menolak semua tawaran itu, meskipun dia tahu dia akan memenangkan lebih banyak trofi. "Aku tidak akan pernah bermain untuk Spanyol. Aku orang Argentina, dan tidak seorang pun dan tidak ada yang bisa mengubah perasaanku terhadap warna Argentina." Vicente del Bosque dalam sebuah kesempatan pernah mengenang, "Timnas Spanyol melakukan segala upaya untuk membuat Messi bermain membela Spanyol. Tapi dia terlalu mencintai Argentina. Bisa melatihnya sepertinya hanya mimpi bagiku." Sebelum Piala Dunia 2006 dimulai, Messi sempat mengalami cedera yang membutuhkan 3 bulan perawatan. Tapi pelatih Jose Pekerman tetap memilih dan memasukkannya ke dalam skuad. Dia memulai debut Piala Dunianya saat Argentina melawan Serbia Montenegro di fase grup. Skuad yang dimotori Juan Román Riquelme itu tampil tangguh. Dan Messi masuk di menit ke-74 untuk menggantikan Maxi Rodriguez. Baru 4 menit bermain, dia membuat asis untuk gol keempat Argentina. Setelah itu, Tevez membawa La Albiceleste unggul 5-0 di menit 84. Pada menit 88, Messi menutup pesta dengan gol perdananya di Piala Dunia. Mereka imbang melawan Belanda dan melaju ke babak 16 besar waktu itu. Argentina kemudian berhasil mengalahkan Meksiko. Di pertandingan itu, Messi masuk di menit ke-84. Dia berhasil mencetak gol, namun sayangnya dianulir karena offside. Di tanggal 30 Juni 2006, Argentina melawan tuan rumah Jerman. Pekerman mencadangkan Messi kala itu. Tim Tenggo kalah 4-2 dalam adu penalti. Pekerman kemudian dikritik keras karena memilih mencadangkan Lionel Messi. Setelah kalah di final Copa America 2007 dari Brazil, Batista, ele contra o Ayala, pé direito, bateu! Gol! Número 13!
this Copa America. Dan gagal meraih gelar La Liga 2007-2008 bersama klubnya Barcelona. Messi, yang melihat Cristiano Ronaldo mengangkat trofi champion bersama Setan Merah, memiliki ambisi tersendiri untuk menang di Olimpiade Beijing tahun 2008. Namun sayang menjelang Olimpiade, terjadi perselisihan antara Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA dan Barcelona terkait partisipasi Messi itu. Waktu itu, raksasa Catalan Barca melarang Messi mengikuti turnamen karena jadwal pertandingan yang bentrok dengan jadwal kualifikasi di Liga Champions. Peluangnya untuk pergi ke Beijing sangat tipis. Masyarakat Argentina menunjukkan rasa kecewa terhadapnya. Untungnya, penunjukan Pep Guardiola sebagai manajer baru Barca mengubah banyak hal. Dialah satu-satunya orang yang membela dan memberi La Pulga izin. Guardiola, peraih medali emas Olimpiade bersama Spanyol di tahun 1992, tentu memahami bagaimana ambisi Messi saat itu. Jadi ketika tim Barca melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk fase pramusim, Messi terbang ke Beijing dan bergabung dengan rekan satu timnya mempersiapkan Olimpiade di bawah pelatih Argentina, Sergio Batista. Dalam sebuah wawancara, Messi mengenang, "Pep sangat luar biasa padaku. Ketika semua orang di Barca melarangku untuk pergi, dia memberiku izin. Aku ingat saat kami berada di Italia, dalam pertandingan persahabatan melawan Fiorentina, dia berkata, 'Kau sangat ingin pergi kan?' Dan aku sangat senang waktu itu." Argentina tampil hebat di ajang Olimpiade itu. Di semifinal, mereka bertemu musuh bebuyutan La Albiceleste, yaitu timnas Brazil. Negeri Samba menampilkan para pemain seperti Marcelo, Alexandre Pato, Thiago Silva, Rafinha, dan yang terpenting, Ronaldinho yang sebelumnya adalah mentor Messi di Barcelona. Argentina unggul 3-0 berkat dua gol Sergio Aguero dan penalti Juan Román Riquelme. Di final, mereka melawan Nigeria dan berhasil memenangkan pertandingan. Untuk pertama kalinya, Messi berhasil memenangkan sesuatu yang besar untuk Argentina. Dan di kemudian hari, Messi dalam wawancaranya untuk ESPN pernah mengatakan, "Meski Piala Dunia adalah sesuatu yang hebat, kemenangan Olimpiadeku adalah sesuatu yang istimewa. Ya, itulah satu-satunya Olimpiade yang bisa dia menangkan untuk negaranya." Di Piala Dunia yang diselenggarakan di Afrika, Messi diunggulkan sebagai salah satu bintang sepak bola terbesar yang akan meraih trofi untuk negaranya. Sebelumnya, untuk musim 2009-2010, Messi membantu Barcelona menjuarai La Liga, UEFA Super Cup, Piala Dunia Antar Klub FIFA, dan Supercopa de España. Messi juga mencetak total 47 gol dalam 53 penampilan untuk Barcelona di semua ajang. Hype-nya semakin luar biasa karena dilatih Maradona, yang pernah memenangkan Piala Dunia di tahun 1986.
Meski penunjukannya untuk menjadi pelatih cukup kontroversial, terutama karena masalah alkohol, kokain, dan utang 37 juta dolar. Tapi tak ada yang peduli, karena itu adalah Maradona. Dan rezim Maradona itu terbukti kacau. Ada kekalahan 6-1 dari Bolivia. Ada juga kekalahan dari Kolombia, Paraguay, dan Brazil, yang membuat Argentina harus mengalahkan Peru di kualifikasi terakhir untuk memiliki peluang lolos ke Afrika Selatan. Messi tampak sendirian menanggung bebannya. Playmaker estetik Juan Román Riquelme telah pensiun di tahun sebelumnya. Padahal, kerjasama kreatif mereka di Olimpiade berdampak sangat besar saat memenangkan Olimpiade. Meski beberapa pemain lain tampil hebat, nyatanya perjalanan mereka di Afrika cukup sulit. Skuad yang dipilih Maradona itu tak seimbang. Mereka memenangkan fase grup dan berhasil mengalahkan Meksiko dengan skor 3-1 di babak 16 besar. Tapi, di perempat final, Jerman datang. Sundulan Thomas Muller dari tendangan bebas membuat tim Joachim Löw lebih dulu unggul. Dan apa yang terjadi selanjutnya tampak tak terhindarkan. Kemampuan individual hebat masing-masing pemain Argentina berjuang mati-matian melawan tim Panzer yang terorganisir. Argentina gagap dan terbata-bata. Tak dapat menemukan cara untuk melepaskan potensi kreatifnya. Jerman mengambil alih pertandingan lewat counter attack dan menang 4-0. Argentina menjadi tuan rumah di Copa America 2011. Mereka sangat ingin memenangkan trofi ini karena sudah absen diraih sejak tahun 1993. Argentina, the champions in 93. Waktu itu, skuad Argentina terbilang elit dengan pemain-pemain seperti Messi, Sergio Aguero, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain, Javier Mascherano, hingga Javier Zanetti. Ini skuad kelas dunia yang terbilang mentereng. Tapi meski memiliki sederet bintang, performa tim itu buruk sejak di fase grup. Messi, Aguero. Aguero was able to get goal sign and a stumbling first half performance by Argentina. Mereka memang berhasil mencapai perempat final. Namun gaya bermainnya tak terorganisir. Tak punya ide dan hanya mencoba menyelesaikan masalahnya dengan sudut pandang masing-masing. Belum lagi tim itu berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dan kambing hitam dari semuanya adalah Messi. Kritik datang dari berbagai arah. Bagaimana bisa bintang sebesar Messi, peraih Ballon d'Or, tak bisa membawa apapun untuk negaranya? Apa karena dia tak besar di Argentina? Dia terus diragukan. Messi on his way. Holding off Elizondo. And now picking out Aguero. That was an escape for Costa Rica. Wonder what he has to do to score a goal. You know, the goal he scores, it gets chopped off, it's offside. And again he gets a better chance, it's on his left foot. Tekanan yang dirasakan tim itu tentu menjadi kekuatan bagi lawan-lawannya. Again Messi the inspiration. But how many chances do they need? Argentina harus pasrah. Pastore picked up by Messi. Again Messi at home. Messi running the show. Higuain, surely this time.
Moreira makes the save. Messi, that's a lovely ball in by Lionel Messi. Mereka gagal melaju ke semifinal. Setelah kalah melawan Uruguay lewat adu penalti. Suasana ruang ganti mereka pun lebih sering berakhir panas. Messi bahkan bertengkar hebat, beradu fisik dengan rekan setimnya Nicolas Burdisu. Dia selalu kesulitan menyatukan diri di ruang ganti. Beberapa rekannya memang sengaja memperlakukannya secara tak nyaman. Gerardo Salorio, salah satu staf yang pernah melatih Messi di Argentina, bercerita. Sejak debutnya bersama Argentina, dia sangat pendiam. Dia yang termuda dan banyak pemain lebih tua yang melindunginya. Namun, dia lebih banyak duduk sendirian dan menjauh. Tetapi yang harus kalian pahami, kami membentuk Messi dan mendidiknya untuk sampai ke tempat sekarang ini. Ini Argentina. Di sini sepak bola adalah kehidupan. Dan kami bermain seperti kami hidup. Jika kau murah hati dalam hidup, kau akan murah hati di lapangan. Jika kau pelit, maka akan lebih pelit lagi di lapangan. Bagi kami, kemenangan adalah bagian penting dari kehidupan. Jadi kami mengajarinya rasa lapar. Direktur olahraga Barcelona bahkan bertanya, apa yang telah kami lakukan pada Messi? Sepertinya terjadi banyak perubahan dalam sikapnya. Kami hanya membuatnya mengerti bahwa di Argentina, kau akan menjalani sepak bola dengan cara yang berbeda. Di sini jika kau tidak menang, mereka akan membunuhmu. Di Spanyol, tak seberat itu. Kami akan selalu mengharapkan keajaibannya. Kekalahan mereka di Copa America 2011 membuat pelatih Sergio Batista dipecat. Alejandro Sabella ditunjuk sebagai penggantinya. Menariknya, keputusan pertama Sabella adalah langsung menunjuk Messi yang pemalu dan pendiam sebagai kapten. Meski keputusannya dihujat banyak pihak, Sabella yakin potensi Messi yang akan menjadi semakin menakjubkan saat dia diberi tanggung jawab lebih. Di bawah Sabella, produktivitas Messi benar-benar meningkat. Pelatih yang dikenal sangat ramah ini ternyata mampu menebak dan menghandle karakter Messi yang penuh teka-teki. Dan yang lebih penting lagi, dia tahu tanpa dukungan di lapangan, Messi takkan pernah mencapai level yang sama seperti saat dia berada di Camp Nou. Jadi Sabella meminta Aguero dan Gonzalo Higuain bergabung dengan Messi dalam trisula penyerang yang mematikan. Sementara Angel Di Maria bergerak di sisi kiri. Aku memiliki banyak pelatih tim nasional. Tetapi waktu yang paling aku nikmati adalah bersama Alejandro. Di kualifikasi, kami memulai dengan buruk. Tetapi begitu kami mulai menang, itu adalah waktu yang spektakuler. Itu adalah musim yang paling kunikmati bersama tim nasional. Dan Alejandro sangat fenomenal, baik sebagai pelatih maupun sebagai pribadi. Di Piala Dunia 2014, Messi sudah dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Dan jika dia memenangkan turnamen, keraguan semua orang yang terus membandingkannya dengan Diego Maradona akan terbantah. Osi Ardiles, gelandang Argentina yang memenangkan Piala Dunia di tahun 1978, pernah menulis di harian Daily Mail. Messi akan selalu berada di bawah bayang-bayang Maradona. Dia tak akan pernah lari dari itu. Mereka mirip,
sama-sama nomor 10. Keduanya pemain terbaik di dunia. Keduanya pengguna kaki kiri. Dua-duanya penuh keajaiban dan memiliki banyak momen luar biasa. Dan tentu saja, ada banyak perbedaan. Diego sangat keras, karismatik, dan kadang-kadang terlalu agresif. Messi lebih banyak diam. Orang-orang akan menginginkan seorang pemimpin seperti Maradona, dan Messi bukan itu. Waktu itu di Brazil, Argentina yang diasuh Alejandro Sabella finish di puncak grup F. Mereka lalu mengalahkan Swiss di babak 16 besar. Belgia di perempat final dan mengalahkan Belanda di semifinal lewat adu penalti. Lawan terakhir mereka di babak final adalah Jerman yang pada saat itu sedang dalam performa terbaiknya. Final bersejarah itu berlangsung di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Welcome all over the world to football's feast day. This is the Maracana, Rio de Janeiro, and this is the final of the 2014 FIFA World Cup. Pertandingan itu berlangsung cukup alot. Well, that's a terrible back header into the path of Higuain, who should have opened the scoring in the World Cup final. Skor imbang 0-0 berlanjut hingga ke perpanjangan waktu. Di menit ke-113, Schürrle dan Mario Götze menciptakan sebuah gol yang indah. Jerman memimpin dan memenangkan Piala Dunia keempatnya, yang sekaligus menghancurkan hati warga Argentina. Bagi Messi sendiri, itu adalah kenangan yang sulit dia lupakan. Dia berusaha sangat baik, bahkan tampil luar biasa baik dan membawa timnya di pundaknya. Di akhir turnamen, Messi dianugerahi bola emas. Dan dalam wawancara dia mengatakan, "Kami bahkan sudah bertahun-tahun tak bisa mencapai semifinal. Sekarang kami di final dan sudah melakukan yang terbaik. Kami seharusnya bisa mendapatkan lebih dari ini. Itulah yang membuat kami sangat sedih. Para striker melewatkan peluang yang kami miliki. Sangat buruk rasanya tidak bisa memenangkan piala dan membawanya untuk masyarakat kami." Perasaan kecewa dan kesedihan yang sama tampak lagi saat mereka kembali gagal di final Copa America 2015. Pada tahap ini, seperti tak ada lagi yang membelanya, bahkan Maradona yang biasanya selalu memujinya. "Kami punya pemain terbaik di dunia,
yang bisa mencetak 4 gol saat melawan Real Sociedad. Dia lalu datang kemari, tapi dia bahkan tak bisa menyentuh bola. Sialan, apa dia orang Argentina atau Swedia? Kita tidak boleh terbiasa finish di peringkat 2. Kakeknya, Antonio Cucchitini, bahkan ikut mengkritik. Dalam 3 pertandingan terakhir, dia buruk dan dia juga malas. Media-media tak berhenti memojokkannya, sambil membandingkan produktivitasnya di La Liga yang luar biasa. Dia dikelilingi pemain terbaik seperti Aguero dan Carlos Tevez. Tapi dia tak bisa mengalir seperti saat dia di Barcelona bersama Neymar dan Luis Suarez. Mereka mengatakan Messi adalah korban dari kesuksesan klubnya sendiri. Itulah mengapa dia tak akan berhenti dibanding-bandingkan. Mirisnya adalah tahun berikutnya. Dan lagi-lagi di ajang Copa America. Messi dicadangkan di beberapa pertandingan di awal turnamen karena mengalami cedera punggung. Di pertandingan kedua fase grup melawan Panama, dia masuk menggantikan Augusto Fernandes di menit ke-61 dan mencetak hat-trick dalam waktu 19 menit. Di perempat final, Messi menampilkan performa terbaiknya, membantu menciptakan 2 gol dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina 4-1 melawan Venezuela. Saat itu dia juga menyamai rekor gol terbanyak di timnas yang dimiliki Gabriel Batistuta dengan 54 gol di pertandingan resmi internasional. Di semifinal, mereka mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat 4-0. Sama dengan Chili, Argentina berada di final untuk 2 periode berturut-turut. Copa America di periode itu juga sedang menerima banyak sorotan karena skandal. 3 hari sebelum final, Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, Luis Segura, dan beberapa pejabat tinggi lain didakwa secara pidana dalam kasus korupsi di Argentina. Dan di tanggal 26 Juni 2016, pertandingan final yang panas berlangsung selama 120 menit dengan hasil imbang. Sekali lagi, Argentina kalah adu penalti dari Chile. Semua pemain Argentina menundukkan kepala mereka saat Chile meledak dalam kemenangan. Namun Messi berjalan lambat sendirian melintasi rumput dan duduk di ujung bangku cadangan timnya. Dia menatap rerumputan saat para pemain Chile melompat-lompat dalam perayaan. Ketika dia berdiri, dia menangis. Messi yang saat itu gagal mengeksekusi penalti mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Ini sulit. Ini bukan waktunya menganalisis. Di ruang ganti saya berpikir, ini adalah akhir bagi saya bersama tim nasional. Ini bukan untuk saya. Itulah yang saya rasakan saat ini. Sekali lagi, ini adalah kesedihan yang sangat besar dan saya melewatkan penalti yang sangat penting. Saya berusaha keras untuk menjadi juara bersama Argentina. Tapi itu tidak terjadi. Saya tidak bisa melakukannya. Saya pikir itu yang terbaik untuk semua orang. Untuk saya, dan untuk banyak orang yang menginginkannya. Pilihan bagi saya sudah berakhir. Itu adalah keputusan saya. Saya sudah mencoba berkali-kali tetapi tetap tidak berhasil. Messi tentu menjadi orang yang paling terpukul dengan kekalahan itu. Selama berhari-hari setelah final dramatis di Amerika itu,
Messi masih menangis dan terguncang secara psikologis. Mantan pelatih kebugaran tim Argentina, Elvio Paolo Rosso mengenang. Ruang ganti setelah final itu sangat menyakitkan. Pada jam 2 pagi, aku pergi ke gudang dan menemukan Messi sendirian. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Dia begitu putus asa, dan tak ada yang bisa menghiburnya. Aku memeluknya dan kami menangis berdua. Apalagi yang bisa kami lakukan? Aku memilikinya di Barcelona dan di Argentina. Dia selalu melakukan yang terbaik. Yang bisa kulakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Sergio Aguero di sebuah media bahkan mengatakan, kemungkinan bukan hanya Messi yang akan meninggalkan timnas. Beberapa dari kami mungkin akan mengevaluasi apakah akan terus lanjut atau tidak. Aku tak memikirkannya, tapi kadang pikiran itu muncul dan Messi adalah yang paling terpengaruh. Ini adalah yang terburuk yang pernah kulihat di ruang ganti. Setelah Messi mengumumkan pensiun, ada kampanye besar-besaran di Argentina yang memintanya untuk merubah keputusannya. Those gathering in Buenos Aires hope their show of love will force their idol to reverse his decision. Keputusan Messi untuk pensiun menjadi bahan hangat bagi media Argentina. Mereka terus mengkritiknya. Meski demikian, tak sedikit pula yang mendukungnya. Salah satunya Maradona. Menurut pemain legenda itu, Messi layak untuk pensiun karena semua orang membebankan Argentina padanya. La peleé mucho, lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que... Maradona marah dan berkata, apa yang harus kukatakan pada Messi? Tentu saja untuk tak kembali dan pensiun saja. Tim U15 kalah, itu salah Messi. Saat di Argentina ada jadwal pertandingan Racing melawan Boca, yang salah Messi. Dia selalu disalahkan. Berhentilah kalian merusak sepak bola. Aku akan katakan padanya, jangan kembali lagi, men. Mari lihat apa mereka bisa melakukannya. Apa mereka benar-benar hebat? Que a ninguno, pero es evidente que no para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y la. Masyarakat Argentina beruntung karena hanya seminggu setelah menyatakan pensiun, Messi merubah keputusannya. Karena masalah di Federasi Sepak Bola Argentina, terutama masalah keuangan. Aku lebih suka membantu dari dalam dan tak mengkritik dari luar. Banyak hal terlintas dalam pikiranku pada malam final itu. Dan aku berpikir serius untuk berhenti. Tapi, cintaku untuk negara dan baju ini terlalu besar. Messi merasakan cinta dari para pendukungnya lewat ribuan orang yang berduyun-duyun ke jalanan Argentina. Hundreds of fans braved the rain and took to the streets of Buenos Aires on Saturday to beg Lionel Messi not to retire from international football. Meminta dia untuk tidak pergi, dan patung-patungnya mereka pasang di seluruh negeri. Dia masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2018. Di pertandingan pertama, dia mencetak gol dalam kemenangan 1-0 melawan Uruguay. Lalu sebuah hat-trick dia ciptakan saat melawan Ecuador.
Argentina's World Cup hopes are on the line. The contact in for Di Maria. And across the green, it's Messi! It's him! It's always him! He might be through again. It's Messi! Base. Messi to accelerate to look for the hat-trick! Setelah 17 tahun, akhirnya tim Tango bisa mengalahkan timnas Ekuador. Messi kemudian cedera, yang membuat Argentina kalah 6-1 saat melawan Spanyol. Hal itu tentu melahirkan spekulasi. Apakah Piala Dunia 2018 akan menjadi turnamen Piala Dunia terakhir bagi Messi? Dan Argentina tentu tak bisa berharap banyak dengan cederanya. ...16 Juni 2018, di Stadion Spartak Moskow dalam pertandingan pertama Grup D. Mereka hanya berhasil imbang melawan Islandia dengan skor 1-1. Di pertandingan kedua, tim ini kalah dari Kroasia 3-0. Pasca pertandingan itu, Luka Modric berkomentar, "Messi adalah pemain yang luar biasa, tapi dia tak akan bisa melakukannya sendiri." Luka Modric, great goal. Saat melawan Nigeria, Messi menyumbangkan satu gol dalam kemenangan 2-1. Brilliant ball from Banega. Is this the opener? Yes it is. That's what they came to see. Selebrasinya penuh gairah. Dia berhasil membantu Argentina melaju ke babak 16 besar. Stylish finish, which Maradona himself would have been proud of. Di pertandingan berikutnya, mereka menghadapi juara grup C, Prancis. Messi bermain hebat dan membantu lewat 2 assist untuk Mercado dan juga Aguero. Namun sayang, mereka kalah dengan skor 3-4. Di pertandingan itu, Messi hanya bisa menonton dari jauh saat Kylian Mbappe yang berusia 19 tahun membongkar pertahanan rapuh Argentina dan mencetak 2 gol. Lagi-lagi, dia kembali patah hati. Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina yang baru ditunjuk untuk turnamen Copa America 2019, dan asistennya, Pablo Aimar, yang merupakan idola Messi, berhasil membujuk La Pulga untuk tetap bermain dengan tim nasional. Meski dalam beberapa pertandingan persahabatan, Messi enggan ikut karena terlalu kecewa di Piala Dunia. Tapi perjalanan Argentina waktu itu tampak berat. Tim itu sama sekali tak solid. Secara pribadi, Messi waktu itu juga lelah secara mental. Karena kekalahan Barcelona di semifinal Liga Champions. Menjelang turnamen Copa itu, dia mengaku siap secara fisik. Tapi kekalahan di champion membuatku lelah, baik itu di otakku dan secara mental. Menurutnya, itu adalah Copa America terburuknya. Dia mengkritik kualitas lapangan, mengkritik wasit, bahkan menuduh kompetisi itu telah diatur agar mereka kalah dari Brazil di semifinal. Komentar kontroversial Messi itu berbuntut panjang. Kapten timnas Argentina itu dijatuhi hukuman larangan bermain selama 3 bulan di ajang internasional oleh CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan.
Padahal sebelum diberi hukuman larangan bermain 3 bulan, Messi baru saja dijatuhi kartu merah saat laga melawan Chile untuk posisi ketiga. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Arena Corinthians itu berlangsung panas. Messi dan Gary Medel berseteru dan dikeluarkan dari lapangan di menit ke-37. Messi sangat kecewa dengan keputusan wasit. Dia bahkan sampai menolak menerima medali perunggu selepas pertandingan. Selepas pertandingan itu, Messi berkomentar, "Kupikir mereka memberiku kartu merah karena kata-kataku sebelumnya tentang turnamen Copa America kali ini. Kami tidak harus menjadi bagian dari korupsi ini. Kami merasa tak dihormati. Kami bisa melangkah lebih jauh, tapi mereka tak membiarkan kami berada di final. Korupsi, wasit, dan yang lainnya membuat orang tak menikmati sepak bola. Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Itulah mengapa aku selalu tenang. Jika ada yang merasa tersinggung, itu bukan urusanku." Argentina terakhir kali mengangkat trofi Copa America di tahun 1993. Kala itu ada nama-nama besar seperti Gabriel Batistuta, Diego Simeone, dan Fernando Redondo. Mirisnya bagi Messi, sebagian besar karir internasionalnya seringkali hanya ditanggapi masyarakat Argentina dengan kurang antusias, bahkan terkadang dingin. Setiap kali kompetisinya untuk membela negara usai, orang-orang akan mengatakan dia tak pernah sepenuh hati untuk warna putih biru Argentinanya. Dia lebih seperti seorang Katalan ketimbang seorang Argentina. Namun Messi enggan menanggapinya. Dia masih selalu ada untuk bangsanya. Selalu kembali setiap kali kesempatan untuk merebut trofi datang. Di pagelaran Copa America 2021, meski berusia 34 tahun, Messi menunjukkan kualitas leadership luar biasa. Dia seolah tak lagi peduli dengan kata gagal. Dia dengan totalitas mengangkat mental rekan setimnya, mereka akan memenangkan pertarungan meskipun berbagai pihak tak lagi percaya pada tim itu. Argentina memulai kampanye mereka dengan hasil imbang satu sama melawan Chile, di mana Messi mencetak gol dari tendangan bebas yang sempurna. Mereka lolos ke perempat final dan berada di puncak grup setelah mengalahkan Uruguay, Paraguay, dan Bolivia. Di perempat final, Argentina mengalahkan Ekuador 3-0. Di mana Messi membantu dengan 2 assist yang brilian. Di semifinal, lewat adu penalti, Argentina berhasil melaju ke final. November 2022 lalu, video pidatonya di ruang ganti menjelang pertandingan final melawan Brazil viral.
no existen las casualidades, muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. Dari kata-katanya terlihat, dia bukan anak laki-laki pendiam biasa seperti yang dipikirkan banyak orang. Dan hasilnya, dia memenangkannya. Trofi itu menjadi bukti. Dia akan melakukan segalanya untuk Argentina. Beberapa hari selepas kemenangan itu, Messi berkata, "Memenangkan ini benar-benar membuat pikiranku tenang. Akhirnya aku bisa mencapai impian yang telah berkali-kali gagal kudapatkan. Ini seperti mimpi. Ini adalah momen yang spektakuler. Sebagian media memperlakukan kami sebagai pecundang, mengatakan bahwa kami tak layak mengenakan jersey dan kami seharusnya tak ada di tim nasional. Sangat sulit untuk memenangkan Piala Dunia atau Copa America. Tapi tak ada yang menghargai, karena yang mereka pedulikan hanya bahwa kami gagal mencapai tujuan. Syukurnya, final kali ini berbeda. Anak-anakku menyanyikan lagu Argentina sepanjang waktu. Setiap saat mereka berkata, 'Ayah, kamu juara.'" Now at the end, I started the Copa America. You know, Argentina had a lot of pressure. Messi never won, as always, a major tournament in his life. So he done a speech saying he was going to be his last one. So he was going to give it all. Oh mate, and I was like, a little shivers, you know. Yeah, Messi I was going to say, what's that like? Oh, do you know when God, he get, when the main man Messi gets up and he's like speaking? Does everybody just shut up and listen? Everyone shut up. Really? Everyone shut up, and they're all like that. You know, whoever it is, manager. Really? President of Argentina, whoever's in there, let you shut up. Di tahun 2016 lalu, saat Messi memutuskan pensiun, Enzo Fernandez menulis surat terbuka lewat laman Facebook untuk pemain idolanya itu. "Tolong jangan pergi, Leo. Melihatmu bermain dalam jersey biru terang dan putih adalah hal paling membanggakan di dunia. Tinggal dan bersenang-senanglah." Enam tahun setelah surat itu dibuat, keduanya berada di podium yang sama saat menerima trofi individual dan membawa Argentina merebut Piala Dunia. Namun, Piala Dunia ini tak direbut dengan mudah. Argentina bukan tim yang sempurna. Mereka bahkan kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama di fase grup. Namun, kekalahan dari Arab Saudi itu menjadi titik balik bagi Messi dan kawan-kawan, terutama di ruang ganti. Agüero yang berperan sebagai supporting utama tim banyak membantu lewat memberikan motivasi dan terlibat dalam melatih pemain. Agüero sendiri bukan bagian resmi dari tim itu. Dia menolak saat Scaloni memintanya untuk menjadi asisten pelatih. Tapi, dia mau ada di dalam tim itu sebagai penyemangat. Di pertandingan kedua, mereka mengalahkan Meksiko. Gol Messi dan Enzo Fernandez memberi mereka kemenangan 2-0. Lusail Stadion dipenuhi teriakan semangat dan harapan untuk tim asuhan Scaloni itu. Tim Tenggo ini kemudian mengamankan tempat di 16 besar setelah mengalahkan Polandia 2-0. Dan selanjutnya, meski permainan cukup alot saat melawan Australia,
mereka menang 2-1 dan Messi menyumbangkan 1 gol. Melawan tim oranye di perempat final, sepertinya menjadi pertandingan paling berat yang harus dihadapi La Scaloneta. Meski awalnya bermain unggul, Belanda ternyata mampu menyamai kedudukan. Di pertandingan ini, selain dramatis dan dipenuhi bentrokan fisik, wasit Antonio Mateu juga harus mengeluarkan 18 kartu kuning. Dibu Martinez setidaknya masih bisa menjaga fokusnya di babak adu penalti. Argentina melaju ke semifinal. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo. Menghadapi Kroasia, tampaknya bukan masalah besar. Messi menyumbang 1 gol dan asis. Skor 3-0 membawa mereka ke final. Pertandingan melawan Kroasia memang bukan tontonan dramatis. Tapi apa yang terjadi setelah pertandingan? Lewat pesan seorang reporter, seolah-olah mewakili doa masyarakat Argentina. Sofia Martinez, reporter sepak bola Argentina, menyampaikan pesan memukau yang ditanggapi Messi dengan ekspresi yang tulus. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una copa del mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán. Usia Messi sudah 35 tahun. Tapi, perubahan dalam dirinya tak hanya tentang usia. Sekarang, dia adalah leader yang benar-benar telah matang. Tak ada lagi Messi yang pemalu, Messi yang malas bicara, atau Messi yang mengabaikan gangguan untuk timnya. Lionel Messi yang kita lihat sekarang adalah petarung yang sedang membuktikan bahwa dialah raja dari permainan ini. Konsep yang dibangunnya di Copa America masih berfilosofi sama dengan tujuan yang membawa mereka ke Qatar. Tim solid yang bergerak di sekitarnya tak dibangun dalam semalam. Karisma, dedikasi,
dan pengorbanannya selama bertahun-tahun untuk timlah yang melahirkan loyalitas luar biasa itu. Tak ada satupun dari para pemain itu yang menolak untuk menjadikan misi Messi menjadi misi pribadi mereka. Mentalitas itu membawa mereka ke final. Sekali lagi, Messi yang matang secara usia dan permainan adalah kunci bagaimana Argentina bisa menang. Meski di atas kertas Prancis lebih hebat dalam hal kualitas individual, tim Deschamps ini kesulitan jika Messi mulai menguasai bola. Tak hanya ketika sedang menguasai bola, Prancis juga tahu mereka harus berhati-hati setiap kali Messi lebih banyak berjalan-jalan di lapangan. Karena itu berarti dia sedang mengamati di mana titik lemah lawannya. Permainan itu menjadi seimbang setelah Deschamps melakukan beberapa kali pergantian pemain. Deschamps tentu menyadari bagaimana jeniusnya Messi membaca kelemahan Les Blues sejak mereka turun ke lapangan, yang membuat Argentina jauh lebih dominan di separuh pertandingan. Pada akhirnya, final yang panjang dan alot itu harus diakhiri lewat adu penalti. Dan Argentina punya trik sendiri untuk memenangkannya. Sekali lagi, mentalitas itu tak mereka bangun dalam semalam. Me dijo, dale a Leo, mi vieja te quiere más a vos que a mí, ya a esta altura. Yo uso cintita roja, pa' la mufa. Si vos querés, te la regalo, te la manda mi vieja. ¿Eh? Hay que guardarla, guárdela por ahí, ya que usted está medio mufado. No sé si lo guardaste, lo que va a hacer.
¿Definiste con la zurda o no? ¿Definiste con la derecha? Bueno, no importa. ¿Te la pusiste en la gamba? Vieja querida, se puso la cinta en tu gamba. Tak banyak negara yang terobsesi dengan sepak bola seperti Argentina. Dan hanya sedikit manusia yang bertalenta seperti Messi dalam sejarah sepak bola dunia. Jadi hubungan keduanya begitu rumit dari waktu ke waktu. Mereka tak peduli dengan Messi yang meninggalkan Argentina di usia 13 tahun. Yang berlatih sangat keras sambil menahan rasa sakit karena harus menyuntikkan hormon ke tubuhnya setiap hari. Mereka juga tak terlalu peduli, meski Messi adalah putra Argentina yang berkali-kali menjadi yang terbaik di dunia. Cerita kehebatan Messi di Eropa bukan apa-apa dibanding setiap kegagalannya saat membela Argentina. Dia tak layak dibanggakan. Karir Messi yang panjang hanya dilihat dari bertahun-tahun kegagalan. Hanya dinilai dari kisah pensiun singkat dan sikapnya yang introvert. Namun, sekarang semua berubah. Dewa sepak bola mereka tak hanya Maradona. Lionel Messi dipuja sebagai juru selamat yang mungkin lebih hebat. Jika kalian mengingat momen saat dia melihat Vergos dan berkata, selepas pertandingan melawan Belanda di perempat final. Momen itu dirayakan di Santiago, Argentina. Orang-orang dan media di sana berkomentar, itu bukti bahwa dia memang berasal dari sini, dan dia tak pernah pergi. Saat itu mereka yakin Lionel Messi pasti memenangkan trofi. Karena dia adalah Argentina sejati. Era así, que estaba escrito, que era el final de una película, que tenía que terminar con un final feliz. Y bueno, yo alguna vez dije que estaba seguro que Dios me iba a regalar un mundial y no sé por qué lo sentía, pero lo sentía muy fuerte y creo que el momento que eligió fue mejor. Si yo hubiese tenido que elegir otro momento, no hubiese elegido otro. Creo que terminar así es grandioso.